Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dulur-dulur semua. Mudah-mudahan kabar dulur-dulur semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya dulur semua. Dalam video kali ini dulur semua, ini saya berada persis di perbatasan antara desa Kemanuan dengan desa Ganggeng. Perbatasan kecamatan juga dulur semua, Kecamatan Bagulen dengan Kecamatan Purworejo. Ini saya dari arah Bagulen menuju arah Cangkleb dulur semua. Ini ceritanya saya pulang jaga malam, menyempatkan melintas di Jalan Lingkar Timur Purworejo untuk memenuhi permintaan dulur-dulur. Dulur-dulur ingin tahu perkembangan pembangunan jembatan yang ada di wilayah Ganggeng. Jembatan yang dulunya kecil, sempit, itu dibongkar total, diganti dengan jembatan yang lebih besar. Saya kalau ada kendaraan besar itu bisa melintas dan tidak saling bergantian. Ini sudah masuk di wilayah Ganggeng ya dulur semua, sudah masuk di wilayah Ganggeng. Ini dari arah Bagulen menuju Cangkrep. Untuk sementara bagi dulur-dulur semua pengguna kendaraan roda 4 ya, sementara karena jembatan belum jadi, dulur semua bisa ambil kanan. Nah ini dulur semua, ambil kanan untuk melewati jalan alternatif. Nah untuk roda 2 dulur semua, nah ini di depan, nah ini dulur semua ambil kiri, ambil kiri. Nah karena saya mau melihat kondisi, untuk melihat sejauh mana pembangunan jembatan Si Gondo yang ada di wilayah Ganggeng. Nah ini saya ambil dulu karena belum bisa dilewati dulu semua. Ini saya berhenti di depan. Nah ini ternyata untuk jembatan sudah jadi dulu semua, jembatan sudah jadi namun belum 100%. Ini jalan juga ditinggikan dulu semua. Nah, ini sebelumnya jalan ini sangat nikung dan curam. Nah ini di tepi dibikinkan saluran air. Nah ini terus. Nah itu. Dan nampak di pinggir kali dulu semua, pinggir jembatan itu dibikin senderan. Nah ini bikin senderan ya. Ini tingginya luar biasa dulu semua. Nah ini berapa meter sendiri. Nah ini seperti ini ya dulur semua, perkembangan pembangunan jembatan Si Gondo yang berada di wilayah Ganggeng. Masih terdapat dua alat berat ini dulur semua. Untuk video dulu semua tidak berhenti di sini saja, dan nanti video akan saya lanjutkan sampai di depan kantor Kecamatan Purworejo kalian, supaya dulu semua bisa tahu seperti apa suasana jalan Cangkrep Bagulen di pagi hari ini. Kurang lebih jam 6:30 dulu semua, jam 6:30, karena saya pergantian shift. Kalau jaga malam itu pergantian shift itu jam 6 pagi terus, 6 pagi ya. Ini tadi begitu pergantian shift, saya langsung melintas di Jalan Lingkar Timur Purworejo menuju jembatan Si Gondo yang ada di wilayah Ganggeng sini terus semua.
lumayan jembar dulur semua, lumayan jembar, lumayan gede ya jembatannya. Ini kendaraan besar misalnya melintas ini tidak, misalnya ya dulur semua, ada kendaraan lain saling berpapasan, tidak bergantian, bisa saling berpapasan dulur semua. Pergantian jembatan si Gondok. Ini itu ke arah Tangkrep dulu semua. Pengerasan jalan sudah. Nah, ini tinggal pengaspalan ya dulu semua. Ya tidak tahu nanti akan diaspal atau di tor beton, saya kurang tahu. Ini kondisi sungainya dulu semua. Dulur semua, saya ucapkan banyak terima kasih dulur-dulur semua sudah mampir di channel YouTube saya. Ya mudah-mudahan konten-konten saya, video-video saya ini dulur semua bermanfaat bagi dulur-dulur semua. Nah, senajan kualitas gambarnya kurang maksimal, kurang popo. Debit air kecil dulur semua. Nampak ya, dan senderanya luar biasa tinggi sekali itu loh semua. Ini belum selesai pembangunannya. Saya menuju ke Cangkrep dulu semua. Ini saya menuju Cangkrep. Nah, kalau dulu semua ambil kanan, nah ini dulu semua ke arah Jambul, ke arah Kali Gesing bisa dulur semua. Ini jalan pintas juga menuju jalan Kali Gesing. Ini saya lurus ke arah Cangkrep. Kabut tipis menyelimuti di wilayah nggak kayak gini dulur semua. Asik sekali. Lumayan dingin. Nah, ini lapangan gagang dulur semua. Taman Ganggeng, dan di kanan jalan ini kantor kepala desa Ganggeng. Nah, ini untuk video nanti sampai di depan kantor kecamatan Purwokerto ya dulur semua. Untuk video sekali lagi dulur semua saya ucapkan terima kasih dulur semua sudah Binara di channel YouTube saya. Dulur semua, bantuannya untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Saya nanti kalau ada video-video terbaru dari channel YouTube saya, dulur semua mudah menemukan video-video terbaru dari channel YouTube saya. Yo, senajan isi kontennya gaduh-gaduh, ya wis rapopo, paling ora bermanfaat ya, muga-muga wae ya, muga-muga bermanfaat kanggone dulur-dulur kabeh, terutama dulur-dulur yang ada di perantauan. Terus anggo ngobati rasa kangennya dulur-dulur kabeh ya. Ya muga-muga mengko tahun baru dulur-dulur sing nang perantauan iso podo bali, iso podo mudik, iso tahun baruan nang Purworejo. Nah, ini kondisi jalan Lingkar Timur Purworejo pagi hari ini dulur semua. Nampak untuk jalan sudah mulus dulur semua, sudah lebar, marka jalan juga sudah ada, rambu lalu lintasnya lepotan. Rambu lalu lintas juga sudah ada dulur semua. Untuk PJO penerangan jalan dulur semua itu terpasang di wilayah Desa Biji, Desa Soko, Desa Celapar, dan Desa Kalirejo. Rendetan juga terpasang dulur semua yang jalan arah Tumorso.
Dulur semua hampir sampai di perempatan Cangkrep karena saya mau pulang karena ke arah Lugosobo. Di perempatan Cangkrep saya ambil kiri, dulur semua ambil kiri ke arah Purworejo. Lalu dulur semua mau ke Gua Seplawan, mau ke Jogja, dulur semua ambil kanan. Saya ambil kiri, dulur semua ambil kiri ke arah Purworejo. Nah, untuk video akan saya akhiri di depan kantor Kecamatan Purworejo. Loh, kok orang sampai alun-alun? Enggak, dulur semua, cukuplah di depan kantor Kecamatan Purworejo saja. Nanti enggak durasi nih video kedawan. Hampir sampai di depan kantor Kecamatan Purworejo, dulur semua. Mungkin video dulur semua sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi dulur-dulur semua. Saya mohon maaf apabila dalam pengambilan gambar kurang maksimal, mungkin dalam penyampaian informasi kurang komplit, tata bahasa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati dulur-dulur semua. Saya mohon maaf. Salam santun, salam paseduluran, sukses selalu, sehat selalu, kagem dulur-dulur sedoyo. Monggo.